Sahabat yang satu ini robotnya benar-benar unik. Kenapa unik? Lihat. Alat dan bahannya bisa didapat dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Coba, ada apa aja di sini? Pakai kardus. Mana kardusnya? Kardusnya digunakan untuk badan robotnya. Pakai apa lagi? Pakai stik es krim. Stiknya digunakan untuk alat tangan dan apa ini ya? Tanduknya. Terus pakai mata. Ini ceritanya robot Minion. Siapa yang suka? Oh, robot Plankton. Maaf, ini robot Plankton. Robot Plankton. Siapa mau lihat robot Plankton yang bergerak? Belum semangat. Siapa yang mau lihat robot Plankton yang bergerak? Oke, duduk yang rapi. Ini eskul robotnik ya. Robot tanah dia. Karena waktu kita terbatas ya, adik-adik juga sedang jajan, makan. Jadi nanti sampai berjumpa di SP Robot nih. Kalian akan membuat robot-robot yang unik, yang insya Allah nanti robotnya bisa dibawa pulang. Ya, bisa main di rumah. Oke, dari kelas 4 ya, sampai kelas 5. Kelas 4 dan kelas 5. Oke, sampai jumpa ya adik-adik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.